Imam Sirri Sakti juga beliau berkata, man qasada maudian, siapa yang bermaksud untuk pergi ke suatu tempat, yaqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di tempat tersebut sirah nabi, maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhatan min riyadil jannati, maka hakikatnya ia bermaksud untuk berangkat ke pertamanan surga. Li'annahu ma qasada dzalikal mawdhi' illa limahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ia bermaksud ke tempat tersebut tiada lain kecuali karena cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh baginda Rasul bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannati, dan siapa yang mencintaiku dengan sungguh-sungguh maka ia akan bersamaku nanti di surga. Imam Jalaluddin As-Suyuti panjang lebar juga beliau menjelaskan, ma min baitin au masjidin, tidaklah suatu rumah ataupun masjid, au mahallatin atau tempat, masjid, musalla dan sebagainya, halaman rumah, quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ dibacakan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu, tiada lain kecuali para malaikat akan menaungi mereka. Tuh, tadi yang saya sebutkan tadi, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan demikian. Dzalikal bait, di tempat tersebut, di rumah tersebut, awil masjid atau di masjid tersebut, awil mahallati ataupun di tempat itu. Wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makani, dan para malaikat akan memintakan ampunan. Salat yang dimaksud adalah permintaan ampun dari para malaikat untuk semua orang yang ngumpul di tempat tersebut. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan, dan Allah juga akan mencurahkan limpahan rahmat dan ampunan serta ridha-Nya kepada semua yang hadir di tempat itu. Wa ammal mutawwafuna bin nuri ya'ni Jibril, dan adapun hamba-hamba Allah yang senantiasa berkeliling membawa cahaya, yang dimaksud adalah malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil dan juga malaikat Israfil, wa Izrail alaihi wassalatu wassalam dan malaikat Izrail alaihi wassalatu wassalam, fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqra'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat yang tadi semua disebutkan, mereka akan memintakan ampunan kepada orang yang menjadi sebab terjadinya pembacaan sirah nabi, pembacaan kitab maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, dan juga beliau berkata, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, qara'a fi baitihi, yang ia membaca di rumahnya maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, atas maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rafa Allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba'a wal irqa wal gharqa wal awfat wal afata wal baliyata wal baghdha wal hasana wal baghdha wal hasada wa ayna su'i wal lususa min ahli dhalikal baiti. Siapa yang membacanya di rumah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan pacak klik, ya, kalau ahli rumah itu pacak klik, orang yang bangkrut akan dihilangkan kebangkrutannya. Kalau orang itu sekeluarga mengalami kesulitan, maka akan dihilangkan kesulitannya. Kalau mereka terkena wabah penyakit, maka akan dihilangkan wabah penyakitnya. Mereka juga akan diselamatkan dari kebakaran, juga dari tenggelam, juga dari berbagai macam penyakit, berbagai macam keburukan-keburukan yang berat, balai, kemudian juga kebencian, hasad, dan pandangan buruk orang lain, yang disebutnya ainus su, bahasa lainnya ainun lamah, sihir, santet, ya, lusus,
min ahli dzalikal baiti, dari ahli rumah tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan itu. Fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkarin wa nakirin. Dan jika ia wafat, maka Allah akan memudahkan, Allah akan menolong orang tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa yakunu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, dan dia kelak ada pada tempat yang dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dia ditanya oleh para malaikat tersebut, dia ditempatkan pada tempat yang indah, yang menawan, indah, bercahaya, menawan, mulia, dimuliakan. Faman arada ta'zima maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang bermaksud untuk mengagungkan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfihi hadzal qadra, maka cukuplah baginya keagungan seperti ini. Wa man lam yakun 'indahu ta'zimu walidin nabiy sallallahu alaihi wasallam law mala'at lahu ad-dunya fi madhihi lam yuhrik atau lam yahraq qalbuhu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam lam yahruk qalbuhu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sedangkan siapa yang dirinya tidak memiliki pengagungan terhadap maulid nabi sallallahu alaihi wa sallam, seandainya baginya memiliki dunia, ataupun seandainya penuh baginya dunia di dalam memuji kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hatinya di dalam kecintaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Jika ada orang yang ternyata lam yahruk, maka Allah tidak akan, ya. Andaikan orang tersebut tidak memiliki rasa pengagungan terhadap maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, andai pun seluruh dunia memuji dia, tapi Allah tidak akan menggerakkan hatinya di dalam kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seisi dunia ia miliki, atau dia memiliki banyak harta dan bahkan menjadi pujaan orang lain, tapi ketika dia tidak memiliki rasa pengagungan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia menjadi orang terkenal, kaya raya, menjadi selebritis begitu ya, tapi tidak memiliki sifat pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menghinakannya. Dia tidak akan diberikan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seyogianya bagi kita untuk senang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang untuk hadir di majelis-majelis maulid. Rumah kita diadakan maulid, masjid kita diadakan maulid, rutinkan, terlebih pada bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar bulan itu juga seyogianya kita benar-benar mengagungkan syiar-syiarnya Allah, diantaranya mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.